Desa Tanggungan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang melakukan sosialisasi Perbup nomor 18 tahun 2019 dan pembentukan panitia seleksi perangkat desa tahun 2021 bertempat di Balai Desa Tanggungan. Kegiatan ini bertujuan dalam melakukan seleksi untuk mengisi posisi Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanggungan. Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Gudo, BPD, Ketua RT RW, dan tokoh masyarakat setempat. Diharapkan pelaksanaan seleksi ini dapat mengedepankan asas jujur dan adil agar pelayanan di Desa Tanggungan dapat lebih baik. Pengisian perangkat di Desa Tanggungan, harapan saya untuk Tanggungan yang jadi perangkat adalah yang terbaik sehingga Tanggungan ini bisa maju lebih baik daripada yang dulu. Luki Mobile, jurnalis desa, melaporkan.